Eser Random, JKT 48. Udah lihat candi dia? Belum, aku belum lihat candinya Kak Freya. Ya kan Kak Freya bilang dia punya candi. Dia ngomong gini tadi. Guys, gimana kalau misalnya kita nggak boleh ke mall, kita ke rumah nenek aku aja, di halaman rumahnya ada candi gitu. Aku nggak ngomong kayak gitu, sumpah demi Allah, lah ilaha illallah. Aku nggak bisa tidur deh kayaknya kalau sebelum kamu menyebarkan. Apa? Klarifikasi dulu. Aduh Tuhan Yesus. Ya Allah. Males ah. Tuh kan dia emang berbohong, orang dia bilang bohong. Enggak, nih. Cik, tadi kamu denger kan? Ini dia ngomong kayak ke rumah nenek aku aja gitu, tuh ke rumah nenek aku gaul kok, dia ngomong gitu kan pertama. Terus dia ngomong di rumah aku, bang, rumahnya ada candi, ya kan? Aku enggak denger itu. Tuh kan. Aku cuma denger ada ke rumah. Kamu enggak punya temen. Ini sebuah tempat aku sekamar dengan Cepio. Jadi begini. Memisahkan dua orang ini. Jadi, aku tuh tadi tuh ngomong kalau misalnya di dekat rumah aku yang di sini itu tuh ada candi dekat rumah. Di belakang rumah banget, tapi enggak banget. Halaman rumah dia ada candi. Emang kamu pikir belakang rumah itu halaman? Bisa jadi kamu enggak mau enggak ngomong. Enggak. Enggak. Kalau misalnya itu tanah orang kan walaupun di belakang rumah kita kan tetap aja bukan halaman punya kita. Emang kamu bukan orang. Kamu strangers enggak tapi bagi orang lain. Apa kamu merasa udah dikenal, Viani? Jadi semua orang kenal kamu. Terus kamu merasa kayak kamu tuh bukan orang asing gitu. Apa hubungannya kalau ngomongin candi apa hubungannya sama diri aku sendiri? Ya karena ngomongin kalau itu bukan kepunyaan orang lain tapi kamu akuin itu punya guys, kamu. Jangan ini ya, jangan. Maksudnya bukan dia mah aneh. Dia kalau misalnya dia enggak pakai kacamata bukan cuma matanya enggak berfungsi, otaknya juga enggak. Atau kalau dia kan enggak. Dirundung. Enggak, Jiko bahasa Jawa. Dengerin ya. Kamu rate ya betapa accent aku. Kayak simfoni sing nenang no ati jenengku Vioni. Sekamar bertiga. Enggak, aku berdua. Tapi entah kenapa si Nurdana itu. Entah kenapa kamu tuh itu selalu playing victim tuh nggak, padahal kamu yang ngajak. Nanti kamu kalau misalnya kalau nanti kamu ke kamar aku aja daripada kamu sendirian di kamar kamu gitu, nggak jelas emang. Aduh, kalian harus kayaknya harus main bareng deh kan, pertama kali sudah ngaku deh, musuhan bener.